hari kita sambut pembawa acara fenomena kita, Tukul Arwana. Kamu lagi nih, New Family 100 bersama saya Tukul Arwana, artis berubah ratingan sering. Sama keluarga bahagia pedagang makanan di sore hari ini, dan keluarga ini kalau bisa menyambut top 10 akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, bisa langsung aja kita panggil keluarga dari Aceh. Siapa saja kok kelihatannya penggorengan semuanya ini. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini, mohon. Halo. Kami dari keluarga Aceng. Ya. Aku Aceng. Dan sebelah saya ada kakak ipar saya, Mbah Rama. Ya. Di sebelah saya ada tante saya, Mbak Tati. Halo. Halo. Kemudian ada adik ipar saya, Mas Reno. Halo, assalamualaikum. Yang terakhir ada sepupu saya yang unyu-unyu. Ya. Dan langsung aja kita panggil keluarga penantang atau keluarga dari Rasul Rafli. Apa kabar Rasul? Bawa siapa saja nih ya? Kok kelihatan kayak centong semua? Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini, monggo. Kenalkan. Saudara-saudaramu dikenalkan. Halo. Halo. Saya keluarga Rasul. Yeah. Membawa istri saya yang tercantik, Mila. Assalamualaikum. Yeah. Dan sebelah satunya lagi, saudara saya, Denny. Dan satu lagi ini Ridwan. Itu sepupu saya yang paling ganteng. Halo. Baik, kita masuk ke bawah. Inilah populer. Baik, di Bapak nilai populer ada 100 poin yang terbagi dalam 5 pertinyi ini. 5 pertinyi. Dan langsung aja kita panggil orang kelima. Mari bermain. Mbak Ida. Mbak Ida sekarang dan Mas Rami, Mbak Ida ya. Mbak Ida ini masih terbebani utang sebesar 6 juta hingga sekarang. Untuk biaya anaknya yang sakit namun hanya bertahan hingga usia 3 bulan. Monggo diceritain ke pemirsa sana. Iya, anak saya umur 3 bulan, saya lahiran di rumah sakit. Udah lahiran di rumah sakit lahiran jam 9:30. Paginya langsung pulang, padahal kondisi saya belum begitu sehat. Masih mau pipis nggak bisa, terus kata keluarga saya, katanya udah pulang aja, bilang aja sehat gitu. Terus saya nurutin kata keluarga saya. Bidan yang deket saya katanya suruh bawa ke puskesmas. Udah bawa ke puskesmas, saya nggak bisa pipis. Di situ dokternya nggak mau tanggung jawab, nggak mau ngurusin saya sampai saya mau kehilangan nyawa saya. Udah, air pipisnya aja keluar dari keringat ya, itu udah, sampai menggigil. Udah dibayar belum? Belum. Tak bayarin, karena 6 juta tak?
Bayari, udah. Terus anaknya ditinggal, kata orang tua saya, udah yang nggak bisa pipiskan orang tuanya, anak saya ditinggal, udah ditinggal di rumah. Pas saya pulang baru berapa ketemu anak saya, berapa minggu anak saya sakit kena hepatitis B. Terus baru pulang dari situ 3 harinya nggak ada. Ya, itu sudah konsep Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggariskan seperti itu, ya. Oke, tepuk tangan tanda aja. Tinggal doakan aja semuanya. Ini untuk Mas Rafli. Mas Rafli ini uang sebesar Rp250.000 hasil jerih payah jualan jamu pernah hilang karena ditipu oleh pembelinya. Itu cerita saya pertamanya, kan kita buka warung jamu kan, sore hari kan. Pas itu ada mas-mas datang, bang beli jamu bang, katanya kan. Ya pakai telur nggak bang, saya bilang kan. Ya, dibilang kan. Pas saya bikin, seduh kan, saya seduh. Habis itu saya kasih sama orangnya. Habis cerita-cerita kan, bang, bikin jamu satu lagi dah, dibilang kan. Siat wanita ya, dibilang kan. Pas saya bikin, pakai telur juga nggak? Ya pakai, dibilang kan. Perempuan nih padahal itu. Iya, karena itu perempuan. Itu dia kan buat istrinya dibungkus kan, bukan minum istrinya. Situ. Kan lagi, dia laki-laki kan. Iya. Pas saya bungkus, bang, lu ada punya duit nggak? Dibilang kan, mau saya tukarin, dibilang kan. Oh ada bang, dibilang kan, saya buka dompet begini kan, saya buka. Wah tuh ada duitnya itu bang, sini saya tukarin dah, dibilang kan. Saya kasih duit 50. Dibilang, bang tunggu sebentar ya bang ya, dibilang kan. Pas dia keluar, saya tungguin kan, saya kira dia menukar keluar gitu kan. Padahal di laci saya duit, uang recehnya banyak. Pas dia keluar, saya tungguin luar. Udah lama tuh 1 jam saya tungguin kan. Udah muncul-muncul lagi orangnya. Wah, segera tipu saya ini. Modus. Baik, Mas Rafli kita bermain. Baik, di Bapak ini tak kasih nilai 10 poin. Siap ya Mbak Ida dan Mbak Mas Rafli. Pertinyi adalah apa yang biasa dipanjat orang? Yang suka dipanjat orang, kelapa. Kelapa. Kita lihat aja apakah ada. Serba Muktika. Tenang. Baik, langsung aja. Kita panggil orang keempat, mari bermain. Ini anak gaul semua, pakai anting-anting kanan kiri. Musik band yang paling suka band apa? Ungu. Ungu ya, bisa nyanyi lagu Ungu? Sedikit. Ya, ini tapi dikerahnya diginiin dulu dong. Oke, siap nyanyi sekarang. Tepuk tangan dong untuk Mas Reno. Maafkan aku, menduakan cintamu. Maafkanlah diriku, sepenuh hatimu. Udah, tepuk tangan untuk Reno. Kembali lagi. Asem kayak orang tuamu aku ini. Luar biasa. Udah, habis ini kamu berangkat sekolah ya. Sekarang untuk Mas Rid. Oke. Pernah 2 bulan tidur di jalan karena gajinya nggak dibayar sampai jualin semua barang untuk biaya makan. Tuh 2 bulan nggak dibagi apa. Kemarin tuh berantem sama bosnya. Bilang beli aqua gede 2 dus. Iya, saya bilang. Bilang lagi dia, beli aqua gede ya 2 dus. Iya. Oh, kamu marah-marahin saya ya? Enggak saya marahin, Bang, saya bilang gitu. Saya jawab. Orang ini dengar, saya bilang gitu. Udah keluar dari sini, gaji kamu enggak digaji 2 bulan. Udah saya keluar, enggak dikasih gaji itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Baik, aja kita bermain.
Di babak ini saya kasih nilai 15 poin. Siap? Pertinyi adalah sebutkan benda yang dibersihkan dengan cara dipukul. Gong. Apa? Sebutkan benda yang dibersihkan dengan cara dipukul. Gong palalu bau menyan. Kita lihat aja. Apa enggak ada? Makanya dengerin dulu. Serba. Buktikan. Benda dibersihkan dengan cara dipukul kok gong. Tanganmu yang sakit. Loh Mas Ridwan, sebutkan benda yang dibersihkan dengan cara dipukul. Satu, dua, empat. Kita buka aja. Serba. Buktikan. Oh, silakan Mas Ridwan. Jadi ternyata apa? Asut. Baik, Mas Danya kita panggil orang ketiga, mari bermain. Tambah. Oke, Mbak Tati dan Mas Rini. Mbak Tati ini karena tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi, ingin anaknya bisa sekolah dan memiliki nasib lebih baik dari dirinya. Ini luar biasa. Setiap orang menginginkan dan cita-cita seperti itu. Yeah. Luar biasa. Saya mendukung dan mendoakan saja. Silakan. Ceritain ke sana. Gini, ya Mas Dukul, saya kan emang nggak sekolah, jadi nggak sampai sekolah tinggi, jadi pengen. Berapa meter waktu kamu sekolah itu? Kalau kamu itu nggak pakai tangga apa gimana? Jadi ini pengennya anak-anak saya pengen sekolah setinggi mungkin, yeah, biar kayak orang-orang di sana biar tambah sukses. Oh. Biar orang-orang yang tambah maju lah. Yeah, kalau yeah, sekolahnya tinggi kan otomatis nyambung kalau diajak ngobrol nyambung. Nyambung. Ya, pengennya jadi yang orang yang berguna aja. Ya, luar biasa. Mas Denny ini pernah berada dalam got selama 7 jam demi mempertahankan uang 100.000 hasil kerja kerasnya. Kita ke kamera sana. Iya, tuh waktu itu saya pertama merantau ke Medan ceritanya. Waktu itu saya pas gaji yang pertama pergi jalan-jalan malam minggu kan. Pas sampai di pas jalan mutar-mutar nggak tahunya udah malam namanya di situ kan. Pas kita masuk gang rumah. Jalannya agak gelap, dicegat sama anak-anak situ, anak-anak Medan situ ya kan. Pas itu kita ngelawan, untung aja nggak digebukin, cuman diikat aja pakai tali plastik tangan ya kan, iya, diangkat rame-rame dilemparin ke got. Baik, masanya kita bermain. Kita kasih nilai di sini 20 poin. Ya, siap ya. Pertinyi ini. Apa penyebab orang menjadi sombong? Dari Mas Denny. Orang kaya, kadang dia banyak duit. Orang kaya karena banyak duit. Kita lihat aja. Serba. Buktikan. Silakan Mas Denny dan Mbak Tati. Baik, langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Mbak Rahma dan Mbak Mila ya. Mbak Rahma ini waktu SMP pernah dapat beasiswa selama 3 tahun dan dapat meringankan beban orang tua. Cerdas, kelihatan dari auranya. Monggo ceritain ke pemirsa. Iya, jadi kan waktu kecil itu orang tua aku emang termasuk gak mampu lah ya, tapi saya masih pengen punya semangat biar bisa sekolah gitu kan ya. Jadi sekolah tuh suka bawa gorengan dulu waktu kecil gitu. Karena saking pengen sekolahnya gitu Mas Tukul. Luar biasa. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bisa sekolah lah gitu. Mudah-mudahan nanti anak saya bisa sekolah lebih tinggi lagi.
Pak Mila. Subhanallah. Mirip Dian Sastro loh. Ya. Iya, Mbak Mila ini dari SD sudah usaha karena orang tuanya sakit dan mempunyai tanggungan adik sebanyak 3 orang yang masih sekolah. Ya Mas, saya semenjak SD bapak saya udah sakit. Jadi saya punya adik sekarang 3 lagi yang masih sekolah. Jadi biayanya ya kita sama-sama biayain. Kalau saya waktu SD udah bisa nyulam bikin kayak rendo gitu. Kalau enggak, kalau lagi sekolah, kalau enggak main ke luar kelas, saya udah bikin sulaman di lokal. Ntar kalau pulang ada kerupuk emping yang sering digetok-getok gitu. Betul, itu ya. Yang campuran ya. Itu ya. Enggak, itu emping, oh, emping semua, itu enggak campuran. Nah itu saya getok-getok gitu. Ya, ntar kalau nggak ada empingnya, ya bikin sulaman malamnya. Luar biasa. Siapnya. Ini walaupun orang tidak punya, mau berusaha, tapi tidak merugikan orang lain. Ya, bagus ini. Saya senang, saya inspiring seperti ini, saya senang. Dan bisa memberi contoh, diambil positifnya oleh pemirsa. Baik, makanya kita bermain. Dan kita doakan, mudah-mudahan ini menang semua dan duitnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Di bapak ini saya kasih nilai 25 poin. Oke ya. Pertinyi. Pertinyi. Adili. Sebutkan bunga yang aromanya khas. Melati. Melati. Kita lihat aja apakah ada. Surba. Mbuktika. Wow, enggak Mbak, enggak. Nilainya sudah pecah telur menjadi 25 dan 30. Baiklah, saatnya kita panggil orang pertama, mari bermain. Oke ya, untuk Mas Aceng. Mas Aceng ini, maaf ya, pedagang nasi goreng. Pernah dalam semalam dipalak sampai 7 kali. Dan pernah digebukin sampai gerobaknya rusak hingga tidak bisa jualan. Gua ceritain ke kamera sama. Iya Pak, begini. Ceritanya waktu itu saya dagang di daerah Tangerang, Bintaro Pak. Waktu itu semalam memang ya ada anak-anak pada tongkrongan Pak, pada mabok gitu. Iya. Ada mabok pada minta-minta itulah nasi gitu. Saya kasih udah habis. Tiap hari emang dia kasih dua bungkus minta jatah lah kalau lewat komplek itu. Akhirnya pas itu udah malam udah habis lah. Dia minta harus maksa ada gitu. Terus ada dari mana? Ibaratnya kita mau kasih duit, kita dapat dagang ya bercapek-capek. Akhirnya dia nggak tahu, pokoknya dia manggil teman-teman, tahu-tahu udah mau ribut. Royok-royok gerobak dihancurin, saya ngancurin nggak tahu, cuma saya mau diribut-ribut saya udah lari, kabur gitu. Tiap hari padahal kamu lewat situ. Tiap hari udah lewat situ, udah kenal sebagian, udah kenal sama saya gitu. Itu sih. Apa nggak ada keamanan di situ nggak? Ada, pos deket, cuma nggak mau tahu gitu, suwe gitu. Nah itu rasa kebersamaannya itu sudah nggak ada. Akhirnya hancur, udah gak usah bawa pulang. Akhirnya diinapin di pos itu, nyampe siang malamnya saya baru bawa pulang. Rodanya gak bisa puter, kayak ngalapan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah nyaman ya. Ya saya doakan mudah-mudahan. Amin. Sukses dagangannya, laku. Amin. Itu Mas Rasul nih. Mas Rasul itu pedagang sate Padang. Selama sebulan pernah sepi pembeli. Di awal membuka usaha hingga harus menggunakan uang tabungan untuk bertahan. Monggo ceritain Mas Tengkul di kamera ya, sana. Ceritanya gini Mas Tengkul. Iya. Kan awal-awal pertama kita dagang tuh. Iya. Ya namanya kita dagang kan pelanggan belum ada. Belum. Kita dah muter-muter nih buat gerobak kan. Perang. Perang. Dah jam 11 malam baru 2 porsi. Garis
Dah jam 11 malam nih. 11 malam baru laku 2 porsi. Iya. Wow. Tirang. Iya. Kita dorong terus. Itu cara ngomongnya gitu ya. Gimana coba? Tirang. Oh, masih tirang. Ya, terus ceritanya ya kayak gitu aja, ada pulang malam kan, besoknya dagang lagi tetap masih kayak gitu. Kan namanya dagang pertama itu enggak habis, kita jual itu buat tambah bumbu-bumbunya ngambil duit di tabungan. Terus udah lama kelamaan seminggu udah nyampe 10 hari tabungannya habis. Aduh. Duit tabungan habis. Tapi tetap semangatnya, kita semangat, dan yakin kita pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti dibuka. Baiklah, saja kita bermain. Di Bapak ini tak kasih nilai 30 poin. Oke. Pertinyi ini adalah, selain untuk surat, apa kegunaan amplop? Rasul. 1, 2, 3. Tidak. Lu mencet kagak tanggung jawab. Lu mencet harus sudah materinya di sini jawabannya. Untuk, selain untuk surat, apa kegunaan amplop? 1. Kirim foto dalam amplop. Kirim foto dalam amplop. Kenapa amplopnya gak di bluetooth aja sekalian? Kita lihat aja apakah ada. Serba buktikan. Pemirsa pasti penasaran, kita buka aja. Serba buktikan. Mas Rasul dan Aja. Baik, skor sementara keluarga dari Aceng adalah 25. Keluarga Rasul Rafli adalah 30. Cengkemana tetap di New Family 100. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda. Plak. Kembali lagi di New Family 100. Ini ada uang berapa? 1 juta, Ru. Ini akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Aceng maupun keluarga Ro. Siapa yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda, langsung saya kasih 1 juta tunai. Dan siapa yang mendapatkannya, langsung kita panggil orang pertama. Mari bermain. Kita masuk ke Pak Nila Tunggal. Siap ya Mas Aceng dan Mas Rasul. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering. Pertinyi. Tidak. Adalah. Siap ya. Apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Mas Aceng. Jahat. Kita lihat aja apakah ada. Apakah top sudah? Sudah. Buktikan. Nur Rasul. Apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Sendal. Sendal. Tidak, kita lihat aja apakah serban buktikan. Bermain apa dilempar? Bermain. Silakan. Ini untuk Mbak Mila. Apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Mainan jilbab. Tidak ada apa-apa. Serba buktikan. Untuk Mas Denny, apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Kalau saya habisannya HP. HP. Kita lihat aja penonton. Ada tidak?
Surba Buktika. Pernah ya? Jin ya. Kamu kurang tinggi lagi loh ini. Pernah aja, tapi tak ambilin ambulan nanti katanya. Untuk Ridwan ini. Apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Kunci motor. Kunci. Kunci. Kita lihat aja apakah ada. Serba buktikan. Wah. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda. Orang mau dikasih duit malah dicuekin gua. Tinggal pulang. Lu udah mau kasih duit sama gua, lu malah nyuekin gua. Karena jawabannya benar, Mas Ridwan, janji saya tak kasih uang tunai 1 juta rupiah. Bunyinya berbeda. Oke, untuk Rafli. Apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Baju. Ah. Apa? Kita lihat aja apakah ada. Serba. Buktikan. Silakan kalau Kak Aceng untuk berdiskusi di Bintaro lagi sekarang. Ketemu ayang malak-malaknya sekarang. Apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Waktu di sekolah, pulpen. Pulpen. Dia, anu, flashback dulu. Waktu di sekolah, oh pulpen. Dia nginget dulu masa lalunya dia. Luar biasa. Gua demen ini. Ini kocak ini ya. Materinya banyak nih, kocak ini. Kita lihat ada apa. Nonton, ada tidak? Serba buktikan. Oh, temuka temennya kuat. Untuk Mbak Mila. Apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Tas. Tas. Apa? Untuk keluarga Aceh keliling dulu jualan, nanti tak panggil lagi. Kita ada apa nggak ada. Serba buktikan. Keluarga Aceh untuk bisa mencuri nilai, yaitu sudah dikumpulkan nilainya 75. Ini loh. 7 sama 3, ini 73. Nanti kalau kamu bisa jawab ini sama ini. Ini untuk kamu. Tapi kalau nggak bisa jawab, ini untuk dia, ya. Please paham ya. Jangan pikir jengkel ya. Ya, paham. Leida. Apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Sepatu. Tutu ada sepatu. Sepatuku kulit lembut. Ku beri dari itu karena lagi membantu. Hai Reno, apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Topi. Nanti. Apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Sepatu ya. Mbak Rama, apa yang sering disembunyikan oleh teman yang jahil? Topi kayaknya, Mas. Topi. Mas Aceh punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Sama deh. Apa yang sering disembunyikan oleh teman-temannya yang jahil? Punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Sama deh, sama Mbak. Apa? Sepatu. Penonton? Ah, tidak. Bisa nyuri nilai nggak? Kita lihat aja apakah bisa mencuri nilai. Kalau ini ada berarti nilainya sudah dicuri ya. Serba buktikan.
Ini keluarga Rasul yang ngumpulin, dia yang nyuri. Pek, sekarang kita buka aja Anam. Baik, sekarang sementara keluarga dari Aceh 98. Keluarga dari Rasul 30. Dan kamu menang tetap di New Family 100. Tabrak kontomu, tabrak di sana. Masih di New Family 100. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah. Akan saya berikan kepada yang keluarga yang bahagia, yaitu keluarga dari Aceh maupun keluarga dari Roh. Yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapakah yang mendapatkannya? Langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai ganda. Oke, siap. Mudah-mudahan Mbak Rama bisa bertahan dan mudah-mudahan Mbak Mila bisa mengungguli lagi. Jadi biar maju ke babak bonus mendapatkan 50 juta rupiah. Atau mengumpulkan dolphin dengan 10 juta rupiah. Siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertenye-enye adalah edele. Kata apa yang menggunakan kata depan warung? Warung makan. Warung makan. Warung. Kita lihat aja apakah top survei atau urutan teratas. Survei buktikan. Mila pasti bisa nih. Kata apa yang menggunakan kata depan warung? Satu. Kalau saya dipencet. Dua. Antum sana nggak apa-apa. Tiga. Dok dari Mbak Tati. Kata apa yang menggunakan kata depan warung? Warteg. Wah. Atau sempat aku tetap. Kita lihat aja apakah ada. Siapa tahu ada yang kita juga gak ngerti. Survei buktikan. Artinya warung tetap. Bermain apa dilempar? Monggo silakan. Ini mesti unik-unik ini berarti ini. Tapi Ida tuh cerdas loh. Untuk Mas Reno nih. Ganteng loh kamu. Terima kasih. Kata apa yang menggunakan kata depan warung? Warkop. 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 Warung. Kita lihat aja apakah ada. Penonton. Ada tidak? Survei. Buktikan. Jawabannya benar dan bunyinya berbeda, 1 juta tunai. Tabrak, tabrak, kancamu tabrak di sana loh. Ya, oke. Ya, bagus. Mbak Ida, kata apa yang menggunakan kata depan warung? Masakan. Ya, kita lihat. Serba. Buktikan. Mudah-mudahan Mas saya nggak bikin jengkel saya ya. Kata apa yang menggunakan kata depan warung? Warnet. Warnet. War. Kita lihat aja apakah ada. Penonton. Ada tidak? Survei. Buktikan. Warnet jadi warung in. Masih semangat? Masih. Mana suaranya?
Kita lihat lagi Ahmad lagi. Oke. Mbak Rahmat, kata apa yang menggunakan kata depan warung? Warung sembako. Warung sembako. Jadi war seba itu ya. War seba ya, warung se. Kita lihat aja apakah survive. Buktikan. Kelontong ya. Tinggal satu lagi nyapu bersih. Nilainya 176 lari ke sini. Wah. Wow. Kata apa yang menggunakan kata depan warung? Warung lesehan kali ya? Warung lesehan. Warselaha. Warung lesehan kelihatan paha. Kita lihat. Penonton. Ada tidak? Ya. Seru banget. Bung. Silakan keluarga Rasul berdiskusi di Padang atau di Tangerang. Ini pasti Reno lebih cerdas kayaknya. Anak gaul. Maksudnya suka gauli anak-anak. Kata apa yang menggunakan kata depan warung? Warung sate. Wow. Warung sate atau singkatannya warsete. Ya, kita lihat aja apakah. Apakah ada? Serba. Buktikan. Apakah bisa menyapu bersih? Nah, ini kalau sampai keambil nilainya nanti bisa jadi pemenangnya. Ya, kesempatan untuk Raff Flynn. Kata apa yang menggunakan kata depan warung? Warsun. Warung. Oh, warsun, warung, sun. Ridwan, kata apa yang menggunakan kata depan warung? Warung rokok. Warkop. Denny, kata apa yang menggunakan kata depan warung? Sama, warung rokok juga. Mbak Mila, kata apa yang menggunakan kata depan warung? Sama, warung rokok juga. Mbak Rasul, kata apa yang menggunakan kata depan warung? Punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Ya udah, suara yang terbanyak ini kan warung rokok. Ya. Kita ngambil warung rokok. Gak ngambil punyaan Rafli ya. Warna beli harusnya. Tapi kita lihat aja, siapa tahu top surveinya nanti. Penonton, bisa mencuri nilai nggak? Hah? Kita lihat aja, apakah ada. Kalau sampai mencuri nilai, nilainya keambil oleh surba. Buktikan. Kita buka aja daripada penonton. 5. Wartel, warung telepon. Wartel, kan ada di mana-mana. Tidak apa-apa lah ya. Baik, skor sementara keluarga dari Aceng adalah 274. Keluarga Rasul Nabi ada 30. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah atau mengumpulkan 200 miliar mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga Aceng atau keluarga Rok? So, dan kemana tetap di New Family Strato. Family 100. Baik, sekarang sementara keluarga dari Aceh adalah 274. Keluarga dari Rasul adalah 30. Dan langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai ganda. Ini Mbak Tati dan Mas Dini siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering. Sering. Sering.
Siap ya. Selain kipas, apa yang orang gunakan saat kepanasan? Denny. Kipas tangan. Tangan. Salah, salah. Bisa capek tangan. Ya, kita lihat. Tapi kita lihat aja siapa ada yang tahu. Penonton, ada nggak? Kita lihat aja. Survei. Bukti. Mbak Tati masih bisa mengungguli angka 1 dan 2 ya. Selain kipas, apa yang orang gunakan saat kepanasan? Kipas bambu. Kipas bambu. Kipas bambu. Lata. Kita lihat aja apa ada. Penonton, ada tidak? Surba Bukita. Bermain apa dilempar? Main. Monggo, silakan. Dok Ridwan ini. Selain kipas, apa yang orang gunakan saat kepanasan? Baju. Baju. Sebru. Kita lihat aja apakah ada. Serba. Bukti. Dok Rafli ini. Selain kipas, apa yang orang gunakan saat kepanasan? AC. AC. Kita lihat aja apakah ada. Serba. Bukti. Silakan kolega Aceng untuk berdiskusi, silakan. Ayo Reno, ayo Ida nggak saya ikut nggak apa-apa dah. Untuk Rasul, selain kipas, apa yang orang gunakan saat kepanasan? Saat orang kepanasan, buka baju. Buka baju. Nanti, ada tidak? Kita lihat saja. Serba, bukti. Pasti bisa ini, apalagi Ida ya. Bisa lah Ida. Selain kipas, apa yang orang gunakan saat kepanasan? Kertas. Gak nyangka, gak diduga ya. Selain kipas, apa yang orang gunakan saat kepanasan? Kertas. Mbak Tati. Selain kipas, apa yang orang gunakan saat kepanasan? Sama kertas. Mbak Rahma, selain kipas, apa yang orang gunakan saat kepanasan? Kertas. Saceng, punya jawaban sendiri apa ngambil dari saudara-saudara yang selain kipas, apa yang orang gunakan saat kepanasan? Ngikut aja, kertas. Nonton, bisa mencuri nilai enggak? Serba, bukan. Enggak, kamu niat apa enggak sih? Nanti kesampaian loh, cita-citamu kayak gitu terus loh. Baik, sekarang kita buka aja. Dua. Empat. Baik, skor akhir keluarkan dari Aceh adalah 300. Keluarkan dari Rasul Rafli adalah 30. Jadi yang masih terbang bonus adalah keluarga Aceh. Mas Rasul, terima kasih atas kedatangannya di New Family 100. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang tidak berkenan. Ini hanya kuis bagi-bagi dan senang-senang. Matur nuwun. Mbak Mila, matur nuwun. Mas Joni, jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp300.000. Silakan dada-dada sama keluarga yang dikecewakan. Mas Aceh yang dipilih satu orang, siapa yang maju ke Bapak Bonus? Reno. Hah? Reno. Reno. Baik, apakah Kuala Aceh bisa menyambut top supaya dan membawa pulang jackpot Rp50 juta? Atau hanya mengumpulkan golfan berikan Rp10 juta? Pengumuman tetap di New Family 100.
100. Baik, saya sudah bersama Mas Reno dan di belakang ada Mas Aceh, tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan kalau keluarga dari Aceh bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Ya. Kita maju ke Bapak Dia Utama. 5 pertanyaan 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. 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 Kegiatan apa yang dilakukan di taman kota? Potong rumput. Apa yang dilakukan di rumah saat hujan? Bakar jagung. Sebutkan botol yang sering ditaruh di kulkas. Minuman mineral. Sayuran apa yang ditambahkan ke mie instan? Sawi. Sebutkan. Wah. Gimana Mas Reno? Sudah dipilih sama Mas Aceng loh. Harusnya kamu lebih akurat. Apa yang bikin kendala dirimu? Bikin kendala enggak ada sih, nervous aja sih. Terus melihat sosok saya gimana tadi mau ngucapin? Gantengan lihat aslinya Mas Tukul. Gantengan lihat aslinya. Waktu kurang-kurang, tinggal ngomong ke orang tuamu sendiri. Makasih. Kita lihat ya, kegiatan apa yang dilakukan di taman kota? Motong rumput di pak? Sering motongin rumput di taman kota? Suka lihat aja. Lihat orang motong rumput, tapi bukan Mas Reno sendiri ya. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Ya bisa juga pacaran, bisa juga jalan-jalan, bisa juga bermain, motong rumput. Apa yang dilakukan di rumah sakit saat hujan? Apa yang dilakukan di rumah saat hujan? Bakar jagung. Emang udah siap jagung di rumah gitu ya? Pasti ya kalau hujan ya. Kalau di kampung iya, gitu. Kalau nggak ada jagung ya jarimu dibakar dikit-dikit atau bikin satu. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Sebutkan botol yang sering ditaruh di kulkas. Air minum. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Keren, dapat gede. Sayuran apa yang ditambahkan ke mie instan? Sawi. Sawi. Wisa. Sawi. Kita lihat. Serba. Buktikan. Wow. Sebutkan alasan anak kos pulang ke rumah. Kita lihat aja. Wow. Baik, Anda sudah mengumpulkan 83, jadi kurang 117. Ya, silakan. Dan langsung saja kita panggil Aceh. Emang kalau joget sukanya gitu ya, gini. Iya. Tadi Mas Reno sudah mengumpulin nilai 83. Jadi Mas Aceh tinggal nambah 117. Gampang. Mudah pertanyaannya. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. 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 Kegiatan apa yang dilakukan di taman kota? Kawin. Apa yang dilakukan di rumah saat hujan? Pacaran. Sebutkan botol yang sering ditaruh di kulkas. Pas. Sayuran apa yang ditambahkan ke mie instan?
Kalian ya. Kegiatan apa yang dilakukan di taman kota? Apa? Kawin. 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 Biasanya kalau di situ bayarnya berapa? Penka. Kita lihat aja apakah apa. Serba bukti kali. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta ru? Iya. Tapi ada kesempatan 10 juta ru? Iya. Di top surveinya adalah apa? Pacaran. Pacaran. Jadi Mas Aceh nggak pernah pacaran tapi langsung kawin. Apa yang dilakukan di rumah saat hujan? Pacaran. Kita lihat aja. Enak ya hujan-hujan pacaran ya. Serba buktikan. Yang udah punya istri masih pacaran tapi. Walaupun sisi tapi suasana masih pacaran ya. Top surveinya apa? Tidur. Tidur. Sebutkan botol yang sering ditaruh di kulkas. Kita lihat aja. Top surveinya adalah botol air mineral. Ini temen ya Reno bener jawabnya itu. Sayuran apa yang ditambahkan ke mie instan? Kita lihat aja. Top surveinya sawi. Benar itu si Reno. Sebutkan alasan naik kos, anak kos pulang ke rumah. Kita lihat aja. Duit ah? Habis. Top surveinya. Sini, sini. Ini. Baik, Anda membawa pulang uang sebanyak 3.830.000 rupiah. Silakan yang mau ikutan New Bank di 100 datang sini, masuk TV, bawa pulang hadiah dan bisa pulang. Begitu terus, New Family 100. Oh, masih, makan. Ya, betul.